Perkhabaran yang kurang gembira untuk kita ikuti bersama pada segmen sukan malam ini. Sah, jaguh baling tukul besi Jackie Wong, atlet pertama negara yang dikesan positif COVID-19. Ia disahkan Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal Merican, Naina Merican. Menurutnya, pemenang pingat Perak Sukan Filipina tahun lalu itu dipercayai dijangkiti virus tersebut daripada ayahnya yang terlebih dahulu didapati positif COVID-19. Menerusi satu kenyataan media, Dato' Sri Rizal menjelaskan atlet berkenaan pulang ke Sarawak pada 11 Mac 2020 dan dikuarantin di Hospital Sibu. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, beliau telah mengarahkan agar fasiliti Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISN yang telah dikunjungi atlet tersebut ditutup sementara untuk tujuan proses pembasmian dan sanitasi sepenuhnya dalam tempoh 2 hingga 3 hari. Atlet, jurulatih dan pegawai yang pernah berhubung rapat dengan JK turut diarah untuk diasingkan serta melakukan proses kuarantin sendiri di asrama, menjalani ujian saringan dan mengikut arahan Kementerian Kesihatan. Selain pingat Perak di Manila 2019, JK juga adalah pemegang rekod kebangsaan dengan jarak 68.22 meter.